ni kat bawah ni, anak beguk datang, anak beguk. Itu beguk, itu beguk. Dia orang punya eja macam beguk. Memanglah. Dia tak, kalau Kelantan, kalau Kelantan dia dia beguk. Nanti beguk. Ah, nanti beguk. Dia beguk. Bukan beguk. Oh, sebab dia punya eja tu macam beguk tu, aku macam takut tersalah sebut. Anak beguk adik. Oh, nah, singa. Wah, siapa nak bagi singa? Terima kasih. Tengok sikit reaction singa tu. Aku tak tahu sebab tak dapat lagi. Wait. Ah, dia macam tu. Tak, dia kalau kalau dapat singa dia akan macam wait. Wait. Wait, dapat iPhone. Dapat iPhone nak tidur. Nampak iPhone eh. Ah, sebab dah boleh beli iPhone baru. Eh, tapi apa saya nak beri guys. Terima kasih. Thank you eh yang daripada Idan punya ni datang Idan, sini. Anak-anak beguk kita orang yang kita apa baru belajar sebenarnya. Thank you anak-anak beguk. Eh, thank you Bakso. Aku rasa macam sebab salah dalam panggil dia orang anak-anak beguk ni. Ah, kan? Tu lah. Aku macam aku rasa macam macam tak berdorong. Terus biasa. Dia biasa dengan kau, tapi untuk kita orang jadi macam anak-anak beruk. Ya kan. Dia okeylah. Dia community. Pemberantau balik pun merantau juga. Sebab aku live dengan kau sebelum ni pun tak pernah dengar perkataan anak-anak beruk tu, untuk aku jumpa sinilah. Masa kita tengah fikir tadi anak beruk ada, anak beruk ada, anak beruk apa. Sebab yang diorang datang ni tak tahulah nak kat macam mana. Sebab kita orang ni sharing macam awak tahu tu kan Taufik kan. Kita orang ni sharing tentang ilmu agama. Just sharing saja, tak adalah untuk hukum hakam ke apa, tak adalah. Just sharing saja. Ada ustaz apa semua sekali lah tu yang and then kita orang punya sharing tu tak terlampau fokus pada sharing. Kalau kita terlampau fokus pada sharing, orang akan bosan. Betul. Adalah selit lalai-lalainya sikit. Kadang-kadang didugemnya, kadang-kadang dijedak-jeduknya. Sebab tu ramai yang masuk and then diorang akan faham. Ada yang daripada komuniti daripada orang anxiety, depression, ada yang baru lepas kehilangan suami, ada yang baru lepas ada masalah family broken ke apa, and then diorang masuk, kita pun yang punya ni, asbab kita orang bagi, diorang makin okey, makin ni. Macam itulah tu yang banyaknya diorang mengaku anak-anak beruk. Faham. Masalahnya terms beruk tu yang aku tak boleh terima. Maksudnya kalau letaklah benda lain ke, nama-nama yang kena dengan konteks korang, itu yang selit. Kena belajar terima lah. Tapi apa yang aku tahu, Idan ada jugalah share something-something yang benda yang berkaitan dengan agama pun ada juga kan. Idan kenalkan aku itu dengan Ustaz Zul Azwan. Sebab itu ada benda yang aku search sebenarnya. Aku dah, maksudnya pencarian aku dari segi saintifik, psikologinya. So aku Idan bawa aku jumpa Ustaz Zul Azwan untuk kenal dari segi Islam pula. Agama pula. So which is like Idan dari Idaman. So aku rasa macam appreciate gila malam tu. Banyak benda aku dapat. Ustaz kita orang ni dia jenis relax je. Dia bukan jenis straight sangat. Tak ada, nampak je sikit, nampak je garang. Tapi masuk air mat. Rosak. Masuk air rosak dah. Ustaz Zazan tu memang rosak. Terima kasih anak-anak beruk liar ikut beruk tu Idan. Ikut bapak. Dia orang cakap apa? Liar ni sebab ikut bapak, dia kata. sebab kami berperangai beruk yang liar je. Oh, faham. Kena reda lah dengan terms beruk. Astagfirullahaladzim. Aku dah macam lama-lama takut beruk betul kita tiga malam ni. Tapi nice lah. Suka, aku suka komuniti. Bluetooth disconnected. Orang yang support Idan semua one of the, bagi aku bapa sangat susah. Dia macam industri lah. So yang support 14, support kita orang dalam industri kan. Sebenarnya appreciation kita orang sebenarnya tak boleh nak dibalas tau. Kita tak tahu kita nak balas. Kita boleh mendoakan. Kadang-kadang apa yang produk, contoh apa yang produk Izu ni, awak boleh je bagi tahu. And then diorang akan, diorang ni bukan setakat beruk je, diorang Firanam sama. Firanam pun juga. Diorang Firanam pun juga. Awak letak produk, hilang produk tu. Hilang terus je. Boleh lah. Insya Allah. Juga. InsyaAllah. Nanti Izu tak launch lagi tu. Tapi launch pun ingat nak launch kat TikTok juga. Kadang-kadang macam tu, awak bagi tahu je. Nanti kita akan share lah dekat kita orang punya group. Baik. Thank you. Affiliate. Salah. Okay. Bodoh. Apa ni? Aku tekan ni. Korang bertiga pun dah direkrut ke tim beruk ya. So, kalau ini bapak beruk, dia ada anak beruk, so kita kawan beruk.
Kita guna bal- kawan-kawan beruk. Kita kena geng beruk lah. Hashtag geng beruk. Faham, jap. Ya, aku nak tutup benda ni tapi aku tak tahu macam awak nak tutup. Awak tahu habis tu, saya fikir dengan international semua dia beruk kan? tak kisahlah kau Cambodia ke, kau Afrika ke, kau Nigeria, semua dia beruk kan? Dia kena buat yang tadi tu lah. Kawan beruk. Pakcik beruk. Beruk lah. B-E-G-H-U-K. Jap. Aku ada problem ni. Macam mana aku nak tutup live goal ni lah? Ha? Apa, dia ada edit your live goal. Aku tertekan tadi kat atas sebab dia keluar. Lepas tu macam mana aku nak tutup? Dah biar tu biar je lah. Tak. Ada tak ada lah. Bukan, sebab aku punya screen dia tak boleh nampak muka korang. Dia macam ada benda setengah. So aku nak pangkah. Aku cari yang button pangkah. Tap je mana-mana. Awak tap je mana-mana. Okay. Tap yang dekat luar tu. Kau memang nak tengok muka kita orang? Bukan. Aku tak tahu. Kau dah serabut tengok muka kita orang. Quit editing. Quit. Okay. Quit video. Tapi kita ni live sampai subuh ke apa ni? Nak buat cam mulai ke apa ni? Kita target duha sebenarnya. Duha besok. Duha lepas pukul 8. Kita target duha. Kita kan nak live subuh sama-sama kan? Okay. Kita kan nak ni subuh macam Jumaat. Ya, betul. Duha macam Jumaat. Tapi selalu aku tunggu tiga, memang aku akan tunggu subuh. Kalau tak, aku tak bangun subuh ni. Aku ada problem tu. Izu, kita orang panggil Idan bapak. Bapak. Hai lah korang. So lepas ni kalau kita masuk dengan Idan, kita kena panggil dia bapak. Bapak beruk. Bapak beruk. Tim bapak beruk adik. Kita beruk. Bercerai kita. Bukan, bersatu beruk teguh. Tadi tengah atas. Oh, bersatu beruk teguh. Ha, bercerai ikut mung lah beruk. Itu dah rekrut tu. Kalau bercerai ikut mung lah beruk. Siapa yang design ni? Signal ni? Aku sama aku buat. Aku ni buat baju lah kuat kuasa. Dah baju tengah setting untuk Edda tengah ni, tengah buat. Hoodie. Baju tengah buat. Hoodie tim beruk. Tengah design logo lagi. Yang panggil bapak bersatu beruk teguk. Aku M dah muat sekarang. Hari tu L. Rasa macam M dah muat. Rasalah macam M dah muat. Tak apalah. Bau nak siapkan logo. Aku pakai S kan? Aku pun S. Tapi dia bagi lah. T-shirt bagi. Just nice tu, M tu memang just nice lah. MM okey lah, MM. MM okey lah, MM boleh terima lah. Kita pun nak juga masuk ke tiba-tiba kalau dia buat event ke macam kau cakap tadi, subscription punya ni kan. So kita boleh pakai baju tu, kita boleh beruk. <bro. laughs> Kan? Itu tak payah subscription, tak apa. Itu buka. Faham? Beruk, aku tak boleh terima lah. Ju tengah berak ke tu, Ju? Macam nak terberak je, Ju, aku tengok kau. Memang kau kini tak duduk diam, eh? Sebenarnya. Dia cari macam mana aku nak end ni. macam mana aku nak keluar ni? Aku tak cari ayat ni. Bukan. Aku masih lagi tinggiang-ngiang tadi. Cakap tak boleh tinggal lama kan. Aku nak pergi jamban macam mana. Kalau aku bawa ni kan sebentar. Bunyi pancuk je dalam jamban tu kan. Kalau aku mute korang, follow aku dengar tau. Itu yang aku gelisah ni. Tak, kalau nak mute boleh. You borak kan? Kalau ada orang borak okey kan? Boleh. Boleh. Kami masuk kahwin. Masuk Jawin. Lelaki je semua. Boleh. Kau nak berak ke apa? Aku nak kencing. Kencing okay. Boleh je, tak ada masalah pun. Tadi saya pergi kencing okey je. Takkanlah ada kencing. Okey, kahwin. Rapatlah sikit, janganlah jauh sangat. Jauh sangat bunyinya. Anak-anak rimau masuk. Anak-anak rimau. Anak-anak rimau ada dah. Anak-anak rimau budak paranormal. Okey dah. Ya, kawan-kawan. Ini mak rimau datang. Tak, mak rimau datang ni. Oh, tiger labu eh. Aduh. Dia datang sekejap lagi, kita bully dia, okey? Okey. Datang, bully dia. So apa panggilan tu Izu pula nak bagi? Awak nak tahu tak idaman anak apa? Idaman apa? Senang anak aku. Buaya. Buaya. Awak kita orang baru tangkap buaya tadi.
Dia buaya kan. Kamu tahu lah buaya dia macam mana. Kau jangan sampai Kak Win tunjuk Jamal tau. Tunjuk Win, Jamal Win. Kami tolong kami tunjuk sikit. Bagi Jamal lalu kejap. Bagi oi, panjang Jamal lalu. Yo. Kenapa nama aku naik? Oi, panjang je umur idamannya. Kau nampak tu ah. Ha tu. Kau nampak tu. Kau nampak tu. Itu buaya sebenar, Mat. Oh, dah mana dia? Dah mana dia? Right, dia kan tukang bang kau. Andainya ku hilang. Manalah aku belakang dia dulu. Itulah pasal. Bila nak bergabung balik. Tengok dia masuk, dia masuk. Nampak, dia masuk sleeper. Kau nampak? Itu hin tu. Itu hin akan benda terbang tu. Ada benda tu nak terbang kejap lagi tu. Yang aku tahu dong panggil ni je. Papa Man, Papa Man. Meh. Tunggu, tunggu Izu ni. Izu balik daripada toilet. Nanti aku sampaikan salam. Oh. Wow, Izu eksklusif ada keluarkan bantal buaya eh. Ini boleh collaboration dengan idaman. Iyalah tu. Aduh. Idaman dalam live kau ke? Papa Man masuk sini, yes. Man, boleh Man collab Man? Tak, kau punya ni. Kau dah sampai, ada brand. Sampai viewers aku kau dah bagi apa? Bagi apa? Ni ah. Beruk. Aduh. Okay. So, Meh, kalau macam tu lah, Meh. Bergedik-gedik dalam mata aku ni. Bergedik-gedik, eh? Bergedik-gedik ni. Kenapa, eh? Dan orang cakap apa-apa ke aku? Eh, tak ada. Sikit tadi. Tapi cakap apa, eh? Bukan. 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 Tak, aku cakap. Izu. Saya punya gift yang apa nampak? Daripada viewers bagi. Weh, tu dia beruk, oh. Tak, biawa pula. Buaya dah masuk sini. Buaya dah masuk sini pula. Aku wallet so, kita orang. Hati-hatilah lagi dua orang eh. Apa tu? Buaya tu siapa? Itu idaman. Idaman. Idaman Kanda. Idaman Kanda. Tadi dia lintas. Dia dengan Jamal, kau punya Jamal beli geng. Oh. Aku rasa ju kau ni ju. Kau tenggiling ju. Aku Imran Walid. Idaman Papa. Tagline untuk Izu. Oh, kenapa? Tagline Izu. Tagline Izu apa, geng? Izu, okay, apa best? Kalau Syahidan bersatu kita beruk. Eh, apa? Bersatu beruk teguh. Izu kau apa? Set kita manilan je. Itu dah ada. Ada-ada eh? Jah. Ada, itu jah. Itu dah ada. Tak apa, dia kena live lama sikit, dia akan dapat dah benda tu. Dia kena supporter dia masuk satu lah bagi dia. So kena babak. Bukan supporter. Dia kadang-kadang kita live lama, dia akan keluar random. Oh, biawa pun boleh. Sorry lah, saya terbobok tadi. Biawa. Buaya, biawak, buaya. Eh, buayan, buaya, biawak. Ini ayah anda ni, ayah anda. Ayah anda Izu. Panggil bapak Kak Idan. Bapak. 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 Apa tu Walid. Aku Imran. Daman Papa. Daddy siapa Daddy? Bagi Izu Daddy lah. Daddy ada. Daman iPhone Wanted. Pula. Daddy ada. Daddy siapa? iPhone Wanted. Aduh. Daman siapa? Okay, kalau macam tu, siapa yang paling tua kat sini? Amir ke Izu? Izu eh? So, kalau macam tu, Abah. Abah. Abah kan aku ya? Abah kau. Abah tu okey tak kan? Macam ada tak? Abah Zaidi eh? Susah lah. Tak apalah, itu komuniti. Ya, Ayuh. Bau Kelantan. Ayuh. Sebab kalau tak boleh panggil nenek, nenek kalau bahasa Arab, jadah. Ayah Ju macam ayah anda pula. Orang buka buah pula nanti. Buka buah pula. Atuk Ustaz Zul. Dia ada buah. Oh, Ustaz Zul atuk. Ayah tak ada lagi. Ayah tak ada lagi. Zul, pegang tata lah ayah. Ayah Ju. Tapi kau kepik ketiak. Beg silang ke ada beg silang tak? Tak ada. Beg silang spek tak ada air. Pastu baru bengal. Tangan kena ada bengal lah.
baju, t-shirt collar, hutang habis. Lepas tu buat ni simbol Naruto. Pakai jeans, suar kasut hitam. Baju Ralph Lauren. Baju Ralph Lauren lah. Kalau boleh ada nombor. Kalau boleh logo tu yang besar-besar makan. Sikit lah. Aduh, ini kita dah borak ni dalam live tau. Ayuh. Bukan kena cop lagi. Tolong luka. Adik Ju lah boleh adik Ju. Adik Ju Allah manja. Bulok kitanya manja. Tak ada kosong dah, family tutup. Alah. Lenjo. Family dah penuh. Family dah penuh ni diorang ni. Tok Ju tak boleh kan Tok Ju? Tunggu lah dapat datuk tu. Oh, dia panggil Tok Ju. Ada. Betul. Amin. Datang je. Eh, Amin dah tidur. Meh. Tidur ke Meh? Meh. Oh. Dia buka jawan ya. Dia buka jawan. Oh. Ha. Come on, kita hantu Hindustan dengan Tamil kot. Hai. Apa ayat Hindustan yang kau hafal? Ayat Hindustan yang kau hafal? Kahuna Piarhi. Itu bukan ayat, itu tajuk. Oh, ayat. Okey. Oh, ayat eh. Ayat aku tak pernah hafal tu. Itlarki titi waris. Itu awal lagu. Bukan ayat itu kan. Itu awal lagu. Belum lagu. Aku bagi. Mujko. Hui nakabe. Itu pun lagu. Mujko kya hua hai. Okay, teka lagu. Okay. Okay. Balik semua. Shava. Oyo. Oyo. Hey, Shava. Maya se Shava. Apa ya Oyo? Kau jangan. Untuk Oyo ke hotel? Hotel ke Oyo? Nah. So, Aidan, apa bahasa Hindustan yang kau tahu? Oh, ayat. Dia ni memang orang Hindustan. Ini memang kacau. Saya tahu satu je, Nehi. Apa? Nehi. Kia kena. Nehi. Tak mau dah, tak nak. Nehi. Tak, Mehdi laga kira kena. Hai. Ini naga tidak kena. Memang tak kena pun. Itu lagu juga eh? Lagu. Aku tembak tak ada kena. Kia Inspektor Sahab. Kia. Mujur saya dosi karugi. Dah biar hei tujuh minat tak bisa nahu. Dah biar hei bas. Wajibah. Kau ulang tu je. Macam Om Shanti. Om. Aduh. Okay. Setiap seorang kena main sambung lagu. Jap. Sekarang ni ada orang masuk ke aku. Daddy, bapak nak buat magic tu. Magic apa kau nak buat tu? Okay, magic apa kau nak buat? Ha. Hai, korang semua dah bagi tahu awal je. Diorang masuk ke aku ni. Wah, semua dah bagi tahu awal je. Ha, kenapa? Memang hin dia buka lagu. Sabar. Sebelum buat magic tu, aku nak bagi tahu. Chale chaya chaya chaya. Ulang juga. Chaya. Tak, magic yang kau nak buat tu macam sebelum ni ke tak tahu hilang? Aku dah tahu magic tu. Okey, jom kita sama-sama tutup. Bukan. Kita tak nampak. Okey. Tak nampak. Suraj huwa matam. Kia. Ni lagi lagai ya. Bukan, orang suruh sambung lagu. Apa yang kia? Aku sambung lah tu. Start. Okay, start. Suraj huwa matam. Cale laga. Asmae hai. Jangan nyanyi. Wah, aku tak tahu lagu ni. Okay, denda. Headrest komando. Bagilah nasyid ke, lagu latin ke.
kata minat sangat tadi Ustaz. Tak kata tak ambil terror. Minat, minat tak kena, tak perlu hafal. Aku minat. Kita tak hafal. Eh, habis tadi yang nyanyi tu? Bukan hafal. Oh, datang naturally? Dia, bila kita dah minat kan? Ah, itu apa-apa minat? Definisi minat lain ni aku punya ni lain. Aku tak sabarkan diri ni. Aku, eh, apa button ni? Eh, sekejap, button ni apa lah? Batu pangkas ke? Tak. Batu pangkas tu, kalau tekan hilang. Oh. Bukannya, dia end life terus. Faham, faham. Okay, kita main game yang budak-budak kecil pun boleh main lah. Sebab aku paling muda tu semua kan. Okay, teka-teki. Okay, teka-teki. Itu aku boleh main. Binatang apa yang kita panggil lipan? Binatang apa yang kita panggil lipan? Binatang apa yang kita panggil lipan? Pokju. Binatang ke pokju? Binatang apa yang kita panggil lipan? Binatang apa kita panggil lipan? Amfibia. Dan ya saya. Binatang apa yang kita panggil lipan? Lipan. Lipan lah. You betul tak you? Alah. Okay, betul apa? Kerengga. Apa yang kita panggil lipan adalah centipede. Centipede? Centipede. Ni ada orang cakap topik boleh lag kamera kot. Kabur lah. Dia macam dalam alam lain tu. Ya, aku punya lighting bright sebab aku tak boleh setting sini. Biasa hotel lampu kuning kan? Hotel biasa lampu kuning. Dia sebab tak ni. Sebab aku tengah charge phone, so aku tak boleh lepak kat sana. Kalau tadi okey sikit. Oh, faham. Aku kat katil. So next, teka-teki Dan, teka-teki next. Binatang apa, haiwan apa yang kat dalam laut yang paling besar? Paling besar? Paling besar. Paus. Salah. Penyu. Topik. Salah. Bapak kepada kau. Kau kata kau Aquaman tadi, adik Aquaman. Kalau itu abang aku, Aquaman. Apa dia? Paling besar dalam laut Binatang apa paling besar? Binatang apa yang dalam laut Dalam laut. Megalodon. Alah. Dah masuk dinosaur tu. Aku tak tahu. Aku main keluar je ni. Sebab aku naif, so aku jawab jujur. Apa dia nak ini? Binawe. Apa dah binawe? Apa tu? Dalam ocean. Okey, kalah. Kalah. Puas. Paus celup tepung. Paus celup tepung. Apa? Paus celup tepung. Betul juga Tepung Ambil. Kita masih lagi bermain dengan binatang Okey. Binatang Katak diterbalikkan dia jadi katak. Betul. Kalau kopi diterbalikkan jadi apa? Tumpah. Senang sangat aku bagi. Okay. Kopi tak balik kerja dia apa? Kopi. Ipoh. Kenapa? Takut tumpah tu dah. Dia definisi dari kerusi tadi lah, kerusi Zamtos tadi. Satu mana? Taufik. Okay. Itu hing ke tu? Itu tengah hing ke tu? Tangan aku kat sini. Macam mana aku nak end kalau tangan aku kat sini? Okay. Itu mic ke apa tu? Kadang boleh dengan kaki. Teknik-teknik tu semua orang dah buat tau Dan. First time aku tengok mic balut dengan stokin. Bukan, itu ais krim tu. Sedapnya makan ais krim malam-malam. Tak, kan dia ada mic, kan dia akan ada bagi dia punya apa? Filter dia. Filter tu tak ada, letak stokin. Aku rasa tak ada efek pun. Tak ada efek. Efek api yang tak efek. Buka-buka apa benda dia? Dia akan jadi kuat. Nampak? Dia akan jadi kuat. Tak boleh tutup. Dia akan jadi kuat. Itu yang kena letak stokin.
Tak boleh control volume kat setting. Saya nampak first saya nampak ni apa? Yoni boy. Yoni buat tu yang saya buat tu. Oh. Kan mic dia kan letak stokin. Faham? Oh, stokin. Kau tak double ke stokin kau tu? Haa, double lah. Satu ni. Double protection ke apa? Extra protection. Satu. Oi. Satu don't use to, don't forget to use token. Halus si main jari tu. Oi, conversation tu setengah pagi ni makin seram eh. Patlah semua dah tunggu satu kau punya teka-teki ni. Ha, teka-teki. Okey, macam mana kau orang nak tahu pokok tu depan ke belakang? Carilah bau hancing dekat mana. Yang hancing tu biasanya kat belakang pokok. Sebab orang tak kencing depan pokok. Tak kencing sangat pergi belakang pokok tu. Oh, okey. Ha, itu pun dah tahu. Aku ni raja kau... raja pantun. Pantun. Jadi tekan tepi. Faham. So, okay, last sebelum kita end. Kau paling kreatif lah. Kau rasa paling kreatif tak tercapai di akalmu. Burung apa yang suka party? Ush. Burung suka party? Ya. Yeah. Come on, boy. Burung merpati. Kita jumpa dia. Yes. Penguin, badan dia kenapa putih? Sebab dia selalu baring dekat ais. Sebab dia lupa dia penguin. Ha? Sebab dia lupa dia penguin. Sebab dia anak yang soleh. Itu kalau dahi dia hitam. Masalahnya badan dia kenapa putih? Yang dia hitam tu. Kenapa badan dia putih eh? Sebab dia suka gesel kat bini dia. Suka gesel kat ais. Okay lah. Puas. Rasa macam bodoh lah putih bini. Apa yuk dia? Dan? Tak tahu. Pasal tangan dia pendek. Dia ambil cuci muka. Cuci muka tak sampai. Terima kasih. Dan boleh. Wah, aku pandang semua bagi yang ni paling mini gini. Okay, Dan, tolong Dan beat dia kata gitu Dan. Dia kata gitu Dan. Jangan nangis, Mei. Jangan nangis. Dia macam ibarat, ni lah, kau bagi apa tu, roti mak limah biadab tu. Dia lebih kurang lawak tu. Gelap lagi. Apa tu? Kau gelak ke sembelit tu? Pendek sikit. Aduh, tempat tangan dia pendek. Last teka-teki. Ni lah sebelum gerak. Okay, Dan. Tolong Dan. Tolonglah bagi boleh beat di isu teka-teki tu. Ni lah. Abis dah tak. Orang apa? Manusia apa yang paling hitam? Manusia apa yang paling hitam? Siapa yang paling hitam? Ini kontroversial ni. Teka-teki ni kontroversial ni. Aku takut nak jawab ni. Rekod ni. Aduh. Manusia yang paling hitam? Manusia yang paling putih. Manusia yang paling hitam. Maksudnya hitam apa? Kulit? Kulit. Manusia yang
Manusia yang jatuh dalam minyak hitam. Alah. Manusia yang suka berjemur, tak boleh. Alah. Manusia duduk dalam gelap. Tak. Manusia yang tangan pendek juga. Tak. Tak boleh. Tak boleh nak cuci badan. Tangan tak sampai. Dia paling hitam, dia paling gelap. Dia T-Rex. Dia, manusia apa yang kulit dia paling hitam? Pony? Dapat atau tak dapat? Tak. Tak dapat jawapan? Tak. Surrender eh? Surrender. Puas, puas, puas. Okay. Sean Kister masak kicap. Tak, kalau Taufik, kalau Taufik cakap Amir masak kicap pun boleh jadi. Semua orang masak kicap boleh jadi hitam kalau macam tu. Tak perlu pergi jauh. Aku tak pernah nampak lagi kicap orang lain. Aduh. Okeylah, okeylah. Sebelum aku mankindkan kau, Syahidan. Taufik kena bagi satu last penutup. Okay, aku tengah sekarang. Aku jujur cakap aku tengah bodoh sekarang. So jangan. Aku jujur okay, tengah bodoh. Ini teka-teki paling bodoh aku bagi. Okey. Last. Negara orang putih sikit, negara orang hitam banyak. Apa dia? Apa semua orang ni? Negara orang putih banyak, negara orang hitam sikit. Orang putih sikit, orang hitam banyak. Negara apakah dia? Ha. Tentu. Benda apa? Benda eh? Dek cicak. Betul ke? Betul lah. Itu daripada kecil main. Takkan korang tak tahu. Tak main. Tahi-tahi korang tak main. Kita main benda binatang-binatang tangan pendek je. Penguin tu memang pecah siap. Mana kau dapat dia dengan tinggi tu? Kau ada tinggi lain tak? Aku tak pernah tengok Amir gerak macam tu tau. Sampai sebut tau. Yelah. Okay. Thank you. Bagi dia buat magic. Kalau ni kita punya, ini kita punya ni lah. Orang panggil apa? Penutup punya ni. Ritual. Ritual lah, maksudnya kalau orang nak lari. Okay, kalau fikir yang bukan-bukan ke apa, inilah penutup dia. Nak singa tak? Kalau nak bagi, saya terima. Ada orang nak bagi kau singa? Tak tahu ada orang masuk singa. Aku Imran pun tak masuk singa. Aku belum balik. Okay. So, tangan kena macam ni lah. Nanti live bagi tahu lah, invite je. Boleh. Kalau esok live ke apa ke, invite je. Tapi boleh. Tangan saya kat sini je. Tangan saya kat sini je, tak lama. Dia kat sini je. Ready. Buka. Moderator. Guys, terima kasih ya teman ya. Oi, kau tidak makin melarut tu. Oi, kau nak makin lama tu. 2 jam ya masuk kelas ya. Minta alah lah mana saya ni. Okay guys, terima kasih yang mana kongsi rezeki. Semoga panjang umur berada rezeki menjaga nairat. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dah boleh tidur dah kot ni. Okay, tak tahu tak sampai pukul 2.4 dan sampai pukul 3 dah ni. Right guys, bye. Assalamualaikum. Jumpa dekat dalam grup. Good night.